Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dan masih dalam rangka Aji mumpung anak-anak masih bisa dibawa keluar kota nih karena masih sekolah online. Jadi kami berkesempatan untuk bisa camping lagi nih di gunung. Sekarang posisi kami masih di Tol Cikampek menuju ke Magelang, tepatnya ke daerah Kopeng Salatiga untuk menuju penginapan kita sebelum besok kita mendaki ke Gunung Andong. Kami memilih Gunung Andong karena memang belakangan banyak keluarga yang menanyakan nih gunung apa yang cocok buat pemula yang ingin membawa keluarga dan anak-anaknya. Nah, Gunung Andong ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian karena ketinggian puncaknya itu 1726 mdpl aja. Jadi insya Allah aman buat pemula. Yuk ikutin terus perjalanan kami kali ini ya. Ya, halo semuanya. Ini sekarang waktu udah menunjukkan pukul 12.15. Anak-anak lagi break time sekolahnya sampai jam 1.15 nanti. Ini sekarang kita udah di tol Pejagan Pemalang. Kilometer 253. Pas banget ya jam makan siang tapi belum nemuin rest area yang terdekat. Karena tadi sempat kelewatan juga jauh dan next rest areanya juga cukup jauh. Tapi untungnya road trip kali ini kami bawa cemilan dari Rini's Food and Culinary. Itu anak-anak di belakang lagi makanin kue keringnya. Dan di sini di depan saya ada keripik bawangnya dan cheese sticknya. Ini buat kalian pecinta cemilan wajib banget dicoba. Karena selain rasanya enak, cheese stick dan keripik bawang dari Rini's Food and Culinary ini nggak pakai MSG. Untuk cheese sticknya juga pure keju edam, cheesy banget. Dan bahan-bahannya tentu aja bahan-bahan premium pilihan. Jadi kalian nggak usah khawatir makan terlalu banyak. Karena ini nih contohnya anak-anak tadi, kalau udah ditaruh di belakang, ini bisa habis berdua sama mereka langsung sekejap. Nah, selain keripik bawang dan cheese stick ini, kami juga bawa kastengel dan nastarnya. Lihat tuh, ini kalau nggak disuruh berhenti, enak banget ya, Nak? Enak banget, apalagi kastengelnya itu benar-benar dari pure keju edam dan butter yang mereka gunakan itu butter terbaik, jadi rasanya nggak diragukan lagi. Buat kalian yang pecinta kue kering, wajib banget dicoba kue kering dari Rini's Food and Culinary ini. Got it.
Akhirnya kita sampai dan ini view-nya belakangnya, Masya Allah, langsung Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di sana. Oke, sekarang kita langsung aja check in. Mau check in atas nama Herina? Atas nama Herina. Herina. Nah. Bisa punya iya. Kartu identitas? Iya, boleh. Itu biasanya munculnya itu pas di tengah-tengahnya. Oke. Wah, keren banget juga Agustus Aminan Gaunde. Oh. Ini tuh kebalikannya, Ibu. Iya, siap. Mari silakan. Oke, ini ada paket juga loh kalau kalian mau Jeep tour. Ada di sini. Ini view dari balkoni kamar kita. Kamarnya simple karena memang kita hanya beberapa jam aja di sini karena besok sudah harus langsung ke base camp. Ini yang ini juga enak, simple, nyaman. Oke, ini kita udah selesai bersih-bersih karena tadi kita benar-benar 7 jam 30 menit itu nggak berhenti sama sekali. Jadi langsung bablas ke sini. Terus sekarang makanya belum ini juga kan ya makan besar untuk makan siang, kita sekalian mau icip. Jadi di Pesona Ketep ini restorannya itu cukup ini ya, cukup terkenal di area sini. Makanya sekalian aja saya mau cobain. Ini lantai duanya. Oh, ini di sini. Ini dia view-nya dari restorannya. Wow. Ini buku menunya udah datang. Wah, oke, tolong kasih mbaknya ya, Nak. Oke. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.40. Ini tadi tiba-tiba kabut menyelimuti daerah sini, tapi sekarang udah perlahan mulai hilang kabutnya, udah mulai cerah lagi. Biarpun berkabut tetap aja indah banget. Yes, no mucho. Chica me encanta. Acá voy a estar mucho. Dime. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7.31. Kita kaget banget lihat keluar jendela itu kabutnya. Itu kabut semua dan ada laba-laba besar banget. Jadi ini kondisi malamnya. Yang bikin senang di sini, jadi ruangan saya sama Nbin sebelahan sama ruangan Wonbin dan apanya. Ini Wonbin dan apanya di sini yang superior room. Ini kita bawa cooler box karena kita ada bawa frozen food buat besok dimasak buat sarapan di puncak Gunung Andong.
Selamat pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:07. Masih gelap di luar. Sekarang udah jam 5:30. Gunung Merapi udah mulai kelihatan. Merbabunya juga. Kata stafnya sebenarnya di sini tuh sunrise-nya bagus banget, tapi kita nggak bawa tripod, jadi nggak bisa ini nih nungguin. Ya, kok nggak fokus? Kau ulang tahun ga? Iya, kalau bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu mataharinya di tengah-tengah tuh muncul dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Nah, ini sekarang sudah jam 6:30. Mataharinya akhirnya muncul juga setelah tadi tuh ketutupan terus di balik awan sini. Sekarang kita mau siap-siap sarapan di atas di rooftop. Terus siapin anak-anak sekolah. Sekarang jam 7, kita mau sarapan dulu di restorannya. Ini sekarang jam 7, pas kita sarapan dulu sebelum anak-anak mulai sekolah. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 7:30, kita udah selesai sarapannya. Nah, ini sekarang anak-anak udah saatnya sekolah. Dan kita juga udah mulai mau bersiap buat hiking nanti siang. Sekian dulu untuk vlognya hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan perjalanan kami dari kemarin. Semoga vlognya bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.